Selamat siang sahabat YouTube semua dimanapun Anda berada. Oke, kali ini Bang Mufli akan berbagi pengalaman ya sahabat ya. Berbagi pengalaman, berbagi tutorial cara membuat perangkap belut dengan menggunakan kawat ram dan injarnya menggunakan paralon ukuran 2,5 in ya sahabat ya. Ini jadi contohnya ini yang sudah jadi ya sahabat ya. Kita tutupnya menggunakan ukuran botol aqua yang kecil ya, ataupun yang sedang ini ya sahabat ya. Yang belum subscribe dari Pak Mufli diharapkan sahabat semuanya untuk subscribe sendiri ya. Ibaratnya parkir di channelnya Pak Mufli. Subscribe, like ya. Nanti kalau setelah menonton bisa meninggalkan kolom komentar ya sahabat. Jadi yang pertama kita harus punya ini dulu, kawat ramnya ya. Ini kawat ram, ini terpal. Terpal ini nggak usah yang bagus-bagus ya sahabat ya. Terpal ini terpal bekas aja ya. Ataupun bekas karung juga nggak apa-apa. Ini cuma ukuran 2 jengkal ya sahabat. Lebarnya 2 jengkal nggak sampai. Panjangnya perkiraan ini ya sahabat ya. Ini nanti tidak tertutup semuanya. Panjangnya masih menyisa. Oke, langsung saja. Perlu diketahui Bang Mufli di sini menggunakan ini injapnya 2 ya sahabat ya. Ini kemarin sudah saya pasang yang di dalam ya sahabat ya. Ini injap yang di luarnya. Kenapa injapnya 2? Kita ini menjaga keamanan sahabatnya. Jadi kalau injapnya cuma 1, kalau belut baru masuk sampai sini ya sahabatnya, masuk sampai sini kadang masih bisa keluar. Tapi kalau sudah 2, ini dijamin ketika sudah masuk sampai sini dia nggak akan keluar lagi. Kalau untuk cara bikin ininya sahabat, untuk bikin injapnya ini sudah ada tutorial yang sebelumnya dari video-video Bang Mufli sebelumnya, itu dicari ada cara membuat ininya dengan menggunakan paralon. Ini kita praktek memasangnya ya. Jadi setelah kita buat ini kita kasih lubang ya. Ini lubangnya kecil saja, ini 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita ikat sini. Ini yang terakhirnya ya, kita pasang. Nah, untuk pengikatnya boleh rapia, tali rapia, atau ini Bang Mufli yang digunakan ini ya. Ini yang tahan lama ini, dan ini dibelah menjadi 3 atau 4 ya sahabat ya. Ini belahannya. Oke, mulai kita ikat ya. Yang menggunakan ini dijamin bertahun-tahun, ini enggak akan ini ya sahabatnya. Ikat ini yang dipakai.
Oke, kalaupun berlebih keempatnya ini, sahabat, sudah diikat semua, kita lanjut ya. Oke, sudah kita tali ya, kita ikat ini, sudah kuat. Langkah selanjutnya kita tinggal masang ini, masang terpalnya ya sahabat ya. Dan ini ada pengikat ini pengikat pembantu ya sahabat ya. Ini juga ada ini. Namun di belakangnya sebelum kita pasangin ini, kita ukur ini dulunya, kebesaran lingkar ini untuk akuanya ya sahabat ya. Nah ini kita ambil wadah aqua yang sudah kosong, kita masukkan sini ya, sekiranya segini ya sahabat ya. Jadi ini gunanya selain sebagai penutup, ini juga sebagai pelampung, karena kalau kita masang di belakang ini memang harus masih ada lubang anginnya. Kalau nggak ada lubang anginnya, kalau tenggelam semuanya pasti belutnya akan mati sahabat, karena belut ini membutuhkan oksigen. Oke, ini ya, ini sudah ada ininya. Kita langkah terakhir tinggal masang terpalnya ya sahabat ya. Oke, kita mulai ya pembungkusannya. Kita mengikatnya ya sahabat ya. Ikat. Ini pakai rapiah panjang.
Oke, yang terakhir kita di sini kasih jarak ya, jangan tertutup semua seperti ini. Tetap kita kasih lubang sekiranya 2 cm. Ini kita ikatkan ke sini 2 kali sini, baru diikat lagi ke sini. Ini untuk menahan, jaga-jaga siapa tahu belutnya berusaha lepas. Oke, yang sudah menyimak videonya Bang Muflih dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Jadi ini perangkap belut siap digunakan, tinggal kita ngasih umpan ya. Dijamin 100% berhasil anti gagal ya. Sudah mempunyai alat ini sebanyak 15 alat ya. Alhamdulillah tiap pagi kalau dipasang ini mendapatkan rezeki ya. Ini sudah siap digunakan. Oke, terima kasih.